intinya mau dulu lihat kondisi pintunya seperti itu, kira-kira pintunya muat tidak. Saya harus mundur lagi karena pintunya sangat keras. Oke, berhasil. Ladanya yang ke sebelah sana. Harus dinaikin lebih tinggi. Sebenarnya bahaya, tapi karena di bawahnya banyak barang, nggak bisa lewat kalau nggak tinggi. Sangat berbahaya dan berisiko, tapi nggak ada pilihan lain. Tuhan. Fabriknya ini semua diangkat dengan tangan, panjangnya 2,5 meter. Mesin pemotong ini cikecanya
saya nyopir. Ini mesin press. Ini gulungan aluminium. Ini pabrik satu. Tuh hoist tuh. Ditali pakai itu dinaikin. Pabrik dua. Ada mesin lagi. Ini bahannya lagi. Ini juga. Ini. Itu juga mesin lagi. Ini kontainer tempat tinggal saya. Tidur di situ sendiri ya. Dan di situ kamar mandi, toilet sama tempat masak dijadiin satu. Jadi mandinya di sini, tempat masak langsung di dapur sana, sama toilet jadi satu. Ini juga 2,5 meter. Ngangkatinnya pakai cikica. Saya sendiri. Program kerjaan seperti ini harus paham semua. Satu program kerja. Halo, ini kerjanya. Hal yang paling menakutkan yaitu ketika barang ini datang. Ini panjangnya 2,5 meter, lebarnya 1,5 meter, beratnya berapa ton? Jumlahnya 250 lembar. Beratnya kurang paham, yang pasti sangat berat. Sekitar mungkin ada lebih dari 3 ton karena melampaui batas dari forklift ini untuk diangkat. Jadi beban yang diangkat ini jauh lebih berat daripada batas
beban yang disediakan apa kemampuan forklift ini mengangkat. Jadi forklifnya itu jengat ke depan saking beratnya bahan ini, dan harus melewati halaman yang cukup sangat luas dengan jalan yang berbatu, berkelikil dan berlubang. Itu merupakan sesuatu hal yang gak gampang dan sangat menakutkan, tapi harus tetap dikerjakan karena selama saya bekerja hampir 3 tahun saya sudah mengangkat dan menurunkan barang ini mungkin ada ratusan barang gitu. Jalannya seperti ini, melewatinya dari depan. Pintunya juga sangat pas, sesak, press buat forkliknya lewat. Barang datang menggunakan kontainer yang sangat besar. Seperti ini jalannya, dan jalan yang berlubang berliku-liku, jadi miring ke samping, ke kanan, ke kiri gitu, karena jalannya pun tidak rata. Seperti ini sampai di ujung pinggir sungai sana, mobilnya biasanya turun lewati jalan yang seperti ini. Ini hal yang paling berbahaya dan sangat menakutkan di antara kerjaan saya tadi. Ya, seperti itulah suka dukanya. Mungkin dibilang duka ya, karena ini tantangannya adalah ekstrim, kayak jalan tanjakan-tanjakan seperti ini dan mengangkat berat yang sangat berat. Itu bahaya, bahaya banget. Tapi harus tetap dilakukan seperti itu dengan segala risiko yang ada. Oke. Okay.